الرحمن الرحيم. وقال حبي بقلب عبد إلا حرم الله جسده على النار. سبحان رسول الله صلى الله عليه وسلم tidak ikhtilat kasih dalam hati seseorang hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan jasad dia diharamkan disentuh api neraka. Ini kelebihan kita menanam kasih kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita dihadirkan majlis Maulid Rasul, insyaallah kita dapat keputusan, insyaallah kita buat di awal bulan. Awal bulan buat menyambut nantinya Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam hadis ini menerangkan kepada kita satu perkara yang besar, iaitu berhubung dengan hub, iaitu hubun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia rahsia daripada kita banyak berselawat, disuruh kita berselawat dan tawarkan banyak ganjaran. Man salla alaiya marrah sallallahu alaihi biha asyrah. Siapa yang berselawat kepadaku sekali selawat saja, maka Allah Ta'ala akan berikan 10 rahmat. Satu rahmat dia lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Itulah kelebihan yang ada pada selawat. Apa rahsia dia? Sebenarnya bila kita selawat kepada Rasulullah SAW, selain daripada besar ni kontak rohani kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, sebab Rasulullah SAW tidak memegang tali tajati. Mana-mana tarekat sufiah semua dia berjalan misi sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia berjalan tak sampai kepada baginda, itu habis jauh. Sebab itu ketinggian darajat baginda sallallahu alaihi wasallam yang akan membawa rohani seseorang makrifat kehadiran subhanahu wa ta'ala. Itu penting yang kita mencari perasaan hub, kasih, rindu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan berselawat, ini antara pembantu kita. Sebab itu suruh banyak berselawat. Bila kita berselawat, kasih kita ke Nabi kuat. Bila kasih lebih kuat, dia meringankan kita untuk mengamalkan sunnah Rasulullah. Rasulullah man tamassaka bi sunnati dakhala jannah. Siapa berpegang teguh dengan sunnahku, maka jaminan syurga lah untuk orang tersebut. Oleh kerana itu zaman kita zaman yang cabar ni perlu sangat kekuatan kawan, insyaallah ya diberikan kekuatan rohani kita untuk kita meneruskan sakit-sakit umur dalam menunaikan perintah Allah SWT yang sangat besar. Jadi malam buat insyaAllah dengan ya ada alunan yang tendang selawat, insyaAllah semua tu di mana tu suruh untuk apa? Utul arwah, ya, makanan rohani gitu. Kita selawat yang kita memandangkan dan sebagainya ialah membawa kepada apa? Hati kita makin berdamping dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan satu perkara saya sebut dalam tausiah ringkas ni, iaitulah dunia ini sangat berhajat kepada Rasul. Ya. Di mana Nabi besar kita Muhammad SAW dilahirkan dalam ketika seluruh dunia benar-benar memerlukan petunjuk daripada Allah SWT. Jadi setelah ajaran para Rasul tidak didengar lagi, tanda-tanda ajaran Allah Ta'ala telah disia-siakan. Ketika berluasanya kesesatan, ya, tidak kira sama ada oleh penduduk Mekah dan penduduk di atas muka bumi ini, dirikan di Kaabah, juga di wilayah Rom yang telah berkembang ni pemahaman Kristian ya, dan terhadap maknanya pengaruh ajaran ya Majusi, penyembah api dan penganut ajaran Mazdak. Ya, begitulah juga di daerah di seluruh pelosok dunia, semuanya berada dalam kesesatan ketika itu. Di antara penduduk-penduduk yang berada dalam kesesatan jahiliyah, penduduk di semenanjung tanah Arab sendiri. Ya, dahulunya sebelum diutus Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia telah menganut agama Allah Ta'ala yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam. Tapi setelah berlakunya masa yang lama, mereka menjadi jauh dan sesat sehingga mereka menyembah batu-batu yang dipahat, kayu-kayu yang diukir.
Jadi meskipun tiap-tiap tahun mereka mengerjakan haji, mereka pergi haji juga, pergi ke Mekah. Yang disunatkan oleh zaman Nabi Ibrahim, disunatkan kepada Nabi Ibrahim AS. Tapi mereka dah mula, maknanya mereka satu ajaran dan pahaman syirik dengan mengadakan patung dan berhala. Tapi mereka melupakan akan ajaran tauhid yang sebenar. Jadi menyebabkan mereka mengadakan berhala tersebut dan tidak sekadar di rumah-rumah ibadat tempat tertentu, tetapi juga di rumah-rumah kediaman, di sana terdapat yang banyak berhala-berhala yang terkenal di kalangan mereka. Jadi oleh kerana itu, kedatangan para Rasul alaihi wassalatu wassalam ialah untuk membasmi badan. Sebab Nabi itu merupakan nur, ya, cahaya yang membawa hidayat, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah maknanya kekuatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pangkat yang tinggi ini dikurniakan kepada baginda salam-salam, satu otoriti yang besar diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang didatangkan oleh baginda salam-salam taklah kamu terima pakai, dan apa yang dilarang baginda salam taklah kamu jawab. Ini satu martabat yang tinggi diangkat oleh Al-Quranul Karim. Ya, itulah ketinggian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak tanah berselawat dari baginda salam-salam. Mudah-mudahan semakin banyak berselawat untuk terbuka hijab kita untuk sama-sama kita menuju ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Masa sekali itu jelah usia ringkas kita jumpulah bulan nasyid atau surat kasidah untuk menyampaikan kasidah-kasidah dan selawat untuk kita membesar dan mengagungkan Rasulullah SAW. Kita dah besar dan kita kena agung-agungkan Rasulullah. Bukan sembah, itu bukan sembah Rasulullah. Rasulullah tak mengajar sembah ni mengagung mana membesarkan Rasulullah. Kalau kita pun ada Tuhan Agung, Tuhan Agung-agung sama taraf kita yang manusia biasa pun, ya. Ini Rasul, kita mengagung dan membesarkan dia supaya lebih menambahkan hub cinta kepada baginda Rasulullah. Aku lupa bihasa Rasulullah Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله